kunjungan tim evaluasi kinerja perguruan tinggi dari LL Dikti Wilayah 6. Assalamualaikum semuanya. Hari ini jam 8 lewat 22 menit tanggal 11 Juli 2024, saya bersama tim dosen dan juga staf kami berkumpul untuk menyambut kedatangan tim evaluasi LL Dikti Wilayah 6 terkait akreditasi program studi dan juga akreditasi institusi di Politeknik Damara. Selamat datang Pak Gandum dan Pak Agus di Politeknik Damara. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini akan dilaksanakan tepatnya jam 10 pagi. Sebelum dimulai, kita persiapan dulu untuk segala sesuatunya. Ini sebagian rekan-rekan dosen yang telah hadir. Ada Pak Edi, Pak Ade, Ibu Komaria, ada saya, ada Pak Casan selaku Direktur Politeknik Damara, ada juga Bu Marisa, Pak Usaini, dan Bu Dila. Tepat jam 10, acara pun dimulai. Acara dibuka oleh Direktur Politeknik Damara dan juga dihadiri oleh Pak Ainul selaku Ketua Yayasan. Umum Yayasan Darul Ma'arif Nusantara Bapak-Bapak yang diusahakan dan mengucapkan yang terhormat perwakilan dari LLDT 6. Selanjutnya, sepatah dua patah kata dari Pak Gandum, perwakilan dari LLDT 6. Yang sampai mewakili Bapak Ibu, jadi kita sampai saja, tidak usah semangat, sampai saja dalam rangka untuk apa mungkin, untuk melihat kembali apa-apa yang kita lakukan di dalam mengurangi ini. Terutama dalam hal ini adalah terkait dengan akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Terakhir, sambutan dari Ketua Yayasan Pak Ainul Yakin. Dari hasil pembahasan, salah satu prodi yang ada di Politeknik Damara yaitu Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak terakreditasi baik. Setelah melewati diskusi hampir 2 jam, acara langsung ditutup dan dilanjutkan makan siang bersama. Terima kasih Pak Gandum dan Pak Agus atas kunjungannya di Politeknik Damara. Dan ini menu makan siangnya, ada tempe orek, ayam goreng, sate kambing, tahu tempe, dan sayur sop. Dan ini makan siangku. Selamat makan siang. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum. Bye-bye.